Halo, selamat datang di channel Derosa Mobil Bekas. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Saudaraku, bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Semoga yang sudah subscribe menjadikan channel ini bisa berkembang. Dan sebelumnya, apabila ada showroom mobil bekas atau showroom mobil baru, showroom motor yang mau dibantu untuk bahan promosi, bisa langsung menghubungi saya atau WA saya. Dan itu biayanya gratis ya, saudara-saudara. Saudaraku, hari ini saya ingin mereview informasi tambahan mobil-mobil updatean terbaru. Di antaranya adalah, pertama, Daihatsu Xenia warna silver tahun 2012. Pajaknya di bulan 2 Februari tahun 2022. Xenia tipe R tahun 2012 warna silver bertransmisi manual, pajaknya di bulan 2 Februari 2022. Jadi pajaknya Februari tahun depan ya, bukan Februari tahun ini. Nah, dia spesifikasi kendaraannya, dia sudah velg OM opsional. Ringnya ring 17 dengan profil ban 215/45 ring 17. Dunlop bannya ban tipis. Dan sudah ada tambahan roof rail, tambahan lagi full step, body set molding, handle chrome di garnish lampu, ornamen option front bumper guard. Insya Allah mobil ini rekomendasi nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk harganya saya jual 95 juta. DP 20 juta, angsuran 2,6 dikali 47 bulan. Estimasi pajak sekitar di kilometer 83 ribuan kurang lebih. Nah, oke, yang kedua kita ada Mobilio bertransmisi manual warna grey. Pajaknya di bulan 11 2021. Tahun 2016. Ya, saudara-saudara. Mobilnya tahun 2016 bertransmisi manual. Mobilio tipe E. Ini belum kita rapihin, belum kita sol. Tapi mobil ini terjamin nggak bekas banjir maupun tidak bekas nabrak. Insya Allah unitnya berkualitas dan merekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan memiliki kendaraan. Ini kita jual buka harga 122 juta nego ya. Untuk DP di angsuran, mohon maaf, untuk DP di DP 20 juta angsuran sekitar 3,4-an dikali 47 bulan. DP 20 juta angsuran 3,4-an ya dikali 47 bulan. Untuk pajak di bulan November ya. Untuk kilometer mobil ini baru jarak tempuhnya sudah baru mencapai 98.000, belum sampai 100.000-an ya. Untuk head unit sudah di option menggunakan monitor ya, LCD monitor. Untuk kondisi unit mobil ini masih segar banget, catnya pun masih original. Baik, yang kedua kita ada Xenia tahun 2014. Xenia 2014 bertransmisi manual warna putih, pajaknya di bulan September, tahunnya tahun 2014 ya. Ini daerah Tangerang Kabupaten. Insya Allah nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Mobilnya rekomendasi buat saudara-saudara semua. DP di DP 15 juta, angsuran di 3,1 jutaan dikali 47 bulan. Untuk DP 20 juta, angsurannya sekitar 2,9-an. Kurang lebih ya, saudara-saudara. Baik, selanjutnya kita ada Avanza. Kita ada Avanza tipe G bertransmisi manual warna silver tahun 2010. Untuk pajaknya dipanjang ya, pajaknya Desember 2021. Ini daerah Jakarta Timur untuk SNK. Untuk pajak estimasi nanti akan saya tampilkan di SNK.
ban-bannya masih tebal semua. Semuanya masih tebal. Ceknya pun masih bagus. Kilometernya pun masih luar, masih lumayan ya, enggak terlalu tinggi banget. Saya rekomendasi buat saudara-saudara, ini mobil saya jual buka harga 97. Untuk DP, DP-nya di sekitar DP 20 juta, angsuran 2,6an. Ya, saudara-saudara, DP 20 juta, angsuran 2,6an ya. Dikali 47 bulan. Insya Allah mobil ini bisa merekomendasi saudara-saudara. DP 20 juta, angsuran 2,6. Baik saudara-saudaraku, kita akan tampilkan spesifikasi mobil-mobil ini beserta foto-fotonya secara komplit. Terima kasih ya saudara-saudara. Jangan kemana-mana dulu.
saudara-saudara ya, yang tadi saya liput, semoga mobil ini semoga menjadi bahan pertimbangan dan semoga pula menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Harganya tidak terlalu mahal dan mobilnya pun benar-benar merekomendasikan buat saudara-saudara. Semoga menjadi bahan pertimbangan harga-harga yang saya berikan. Harga-harga yang saya berikan menjadi bahan pertimbangan saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Mobilnya berkualitas, harganya pun sangat pantas untuk saudara-saudara. Baik, akhirul salam. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan. Baik dari tingkah laku maupun perkataan ya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dari Rasamal Bekasi.